silakan kita berdiskusi aja hari ini ya jangan marah ya kalau saya bilang ada faktor genetik ya oke silakan yang mau berdiskusi tanya dulu di ini di chat ibu Pramita dari Jogja lahir anaknya ada hemangium hemangium itu tanah merah gitu ya lebaran pembuluh darah di kepala bagian belakang waktu itu tidak diinfokan saat ini ada ASD Hemangium itu yang berbahaya hanya apabila di depan sini kena mata ya. Ini saraf 5 bagian pertama sininya merah itu di dalam kepalanya ada seperti gangguan pembuluh darah juga yang sama ya. Itu bisa menyebabkan epilepsi, bisa menyebabkan stroke pada anak, bisa pecah pembuluh darahnya dan lain-lain. Tapi kalau lokasinya di belakang nggak apa-apa, nggak pernah jadi bahaya. Ya. Saya dari Bekasi, jalan 17 bulan, saat ini belum mengeluarkan kata-kata. Lah, nggak dibilang di umur bapak sekarang. Hanya babling, mama, papa, dada. Tepuk tangan, dada-dada baru bisa 14 bulan menunjuk suka suka muter-muter roda. Sekarang tidak sering lagi. Kadang-kadang suka memukul kepalanya. Apakah ada kemungkinan autisme? Ada sekali Ibu Puji, kalau lihat begini ya. Apalagi bayinya prematur ya. Kalau bayi prematur itu juga risiko mengalami autisme itu naik. Kira-kira 6-10 kali lipat dibandingkan bayi yang bukan prematur. Ibu Puji, isi aja kuesioner yang kemarin sudah kita berikan ya. Nah, nanti boleh berkonsultasi selanjutnya. Ini pertanyaan Ibu Puji, ada yang aneh nih. Dulu suka muter-muter roda, sekarang tidak terlalu sering lagi. Apakah gejalanya hilang? Tidak, karena autisme ini bisa didiagnosis berdasarkan cerita. Dulu dia pernah begini, dulu dia pernah begitu. Dr. Ivan, boleh tolong posting Uh, yang kemarin tuh di chat kuesionernya nice, ASQ. Ya. Anak saya tiga tahun sudah terapi TW, dikasih minum obat risperidon dengan dosil 0,4. Apakah obatnya aman atau tidak dok? Tidak. Ya, saya sendiri baru pakai obat ini kira-kira kalau umurnya 4 sampai 5 tahun. Kalau perilakunya sangat buruk, mengganggu, mukul orang, gigit orang, lari nggak karuan, hiperaktif nggak baru saya kasih obat. Tapi kalau sekedar buat anak ASD biasa, nggak pernah saya kasih obat. Apalagi umurnya masih tiga tahun. Coba lihat di brosurnya itu. Itu kan buat anak umur hmm, paling cepat empat tahun lah, empat lima tahun. Sebaiknya jangan obat. Targetnya apa obat itu? itu. Kalau yang nggak bisa dikontrol ya boleh. Anak saya setahun tujuh bulan, lahir prematur tujuh bulan. Nah, risiko otis meningkat ya. Saat ini baru dua kata. Selain itu semuanya cukup baik. Dia bisa berkomunikasi, hanya bicara saja yang telat. Apakah anak saya hanya otis atau telat bicaranya? Tidak cukup data nih Bapak Farel atau Ibu Farel untuk menegakkan diagnosis anaknya otis ya. Paling gampang isi kuesioner anakku speech delay kuesioner itu nanti akan diposting sebentar lagi dan kalau ada gangguan minta konsultasi rekamannya ah ini minta rekaman melulu di YouTube ada kalau ibunya sakit hamil pernah terkena herpes tidak ada hubungan dengan ASD ya. Herpes tidak ada hubungan dengan ASD, tapi herpes berhubungan dengan herpes encephalitis, ya radang otak karena herpes. Wah ini ngeri bu, ini bukannya jangka panjang ini sembuh atau mati atau cacat gitu. Ya. Kalau cepat diketahui diberikan obat asiklovir, dengan dosis yang tepat biasanya sembuh, tapi kalau telat atau dosisnya kurang meninggal atau cacat. Praktek di mana? Praktek di internet. Anak tiga tahun 10 bulan sudah terapi ASI dan BT behavior ya sudah berjalan satu tahun lebih tapi belum bisa bicara juga diberi mersitropil dan centella untuk vitamin otak. Hmm. Uh, Sebetulnya bukti ilmiah bahwa tropil-tropil ini dengan yang lain-lain itu berguna untuk otak itu uh, hampir tidak ada ya. Boleh sih, boleh aja, bahaya nggak ada. Nah, yang penting uh, makan yang baik dengan terapi yang baik gitu ya. Disuruh MRI EEG. EEG biasanya kita lakukan kalau anaknya kejang atau anaknya menunjukkan regresi, tidak semua anak. MRI itu biasanya kalau dari luar kita lihat ada gejala-gejala mencurigakan seperti yang saya kasih lihat tadi ukuran kepalanya kecil bentuk kepalanya aneh ya nah, itu baru kita MRI. Gitu. Setelah lahir apa sih yang bisa dilakukan buat otak? Cuman dua, satu nutrisi yang bagus, dua stimulasi yang bagus, ya nutrisi itu buat memperbaiki mielin, jaringan lemak yang melapisi serabut-serabut saraf, stimulasi atau intervensi itu untuk mempertahankan sinaps, jadi hubungan antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain. Hanya itu, memang hanya itu, tapi jangan dianggap sepele gitu. Dua hal ini sangat berguna untuk perkembangan anaknya. Anaknya high function ASD sejak 18 bulan. Ibu Rima, saat ini 2 tahun diberikan arifiprasol. Bu, minta berhenti aja, Bu. Anak ASD katanya benar. Anak ASD ini teorinya kadar serotonin di otaknya kurang. Tapi anehnya kalau diberikan obat yang meningkatkan serotonin, tadi SSRI itu gejalannya tidak membaik ya dia memang serotoninnya kurang teorinya, tapi dikasih serotonin tidak membaik ya. Jadi saya nggak pernah tuh pakai SSRI untuk anak autis. Mungkin sudah tahun dokter nggak boleh berhentikan obat. Nggak tahu bu, kalau saya sih dua tahun saya nggak setuju dikasih obat Aripiprazole atau abilify. Kalau ingin namil lagi, nah tadi kan udah saya berikan sekedar petunjuknya ya, ibu diskusikanlah dengan dokternya. Nah, saya pengen nami lagi, saya tahu risikonya begini-begini. Kalau ibunya tetap mau juga diperiksa, ini tipe anak genetiknya yang mana bisa diperiksa DNA-nya bisa diperiksa ya saat ini. Ya nggak selalu ketemu, tapi bisa ketemu ya. Jadi ibu nggak bisa tanya begini nih, harus periksa apa aja gitu nggak bisa, mesti diskusi juga dulu vaksin biasalah standar sebelum hamil kan vaksin rubella MR itu sudah diberikan ya sebelum hamil kalau udah hamil nggak bisa ya perbaiki kadar zat besi dan lain-lain Ah ini Ibu Pratiwi anak pertama laki-laki ASD tadi sudah saya bilang tes tes apa yang harus dilakukan ya diskusikan aja sama dokternya Ibu Lisa anak saya ASD pernah kuning sampai di sinar 24 jam. Biasanya kalau kuning hiperbilirubinemia itu kemudian terlalu tinggi melekat di sel basal ganglia otak, itu yang terjadi adalah satu anaknya tuli, jadi melekat juga di sel-sel saraf -sel telinga jadi tuli, melekat di ganglia basal otak, anaknya jadi goyang-goyang begitu ya, badannya nggak bisa diem. <tuh> hmm. Apalagi dia menyebabkan autisme? Tidak, tidak ada hubungan. Tapi ini penyakit paling brengsek lah menurut saya. Deteksi gampang, ngobatin gampang, eh masih ada aja yang kuning sampai terkena otaknya ya. Jadi yang penting kalau pulang, kalau tambah kuning balik ke dokter ya. Lihatnya di cahaya matahari bukan cara yang Anak kali jatuh dari tempat tidur nah, bukan faktor yang menyebabkan otisme, tapi anak nggak boleh jatuh. Bagaimana biar nggak jatuh di sekeliling tempat tidur kasih karpet dari karet itu ya. ABC-ABC yang besar kan bisa. Nggak ya. mungkin lah anak dicegah nggak jatuh dari tempat tidur biasa. Ya, pasti dia jatuh. Dan kalau ditaruh di baby box itu perhatikan kuncinya ya, jangan sampai Uh, rusak sehingga bisa terbuka. Kalau anak speech delay sering stimulasi perlu obat tidak, uh, Ibu Gisel jangan tergantung pada obat. Puspita, Ibu bekerja di kantor berpengaruh tidak terhadap anak ASD Tergantung apakah ibunya bisa memanfaatkan uh, waktu yang tersisa untuk berinteraksi dengan dan menstimul mengintervensi anaknya kecerdasannya di atas rata-rata namun sikapnya masih khas ASD Bu yang ini bagus sekali Bu kalau anaknya kecerdasannya di atas rata-rata perilakunya ASD ini saya sih seneng-seneng aja melihatnya gitu karena kalau diterapi hasilnya bagus sekali dan nanti akademisnya bagus sekali ya wahyu 80 persen. Nah ini kan kata dokter 80 persen genetik. Namun kakek nenek saya dan suami tidak ada yang ASD. Bagaimana? Kan ada tadi saya bilang mutasi de novo. Jadi bapaknya ibunya nggak apa-apa. Tapi pada saat pembentukan anak, pembentukan anak kebetulan terjadi mutasi dari gen-gen uh, tersebut. Ya, namanya mutasi de novo. Ya udah, nggak apa-apa kita terapi anaknya aja. Faktor lingkungan pola asuh dari lahir nggak bakalan otis sih. Pola asuh nggak di nggak diinteraksi nggak bakalan lah sampai otis Memperberat bisa tapi tidak bukan penyebab. Diagnosis Asperger 6 tahun. Kem, umur 6 tahun, dites kembali hasil diagnosis adik-adik. Bisa, ADHD dan ASD itu dua penyakit yang bisa menjadi komorbid. Anak autis menunjukkan gejala-gejala ASD juga -gejala ADHD juga. Sebaliknya anak ADHD juga perilakunya autistik. Bisa dua biji sejak 2013. Kalau sebelum 2013 ada dua-duanya, diagnosis ADHD gugur, anaknya autis gitu ya. Tapi sekarang bisa. Nah, kalau ada dua-duanya bagaimana? Diagnosisnya lebih susah bisa, tapi lebih susah lah dibandingkan yang pure autis atau yang pure ADHD. Obatnya bagaimana? Susah. Autis kan perlu terapi, ADHD seringkali perlu obat. ya. Obatnya beda lagi. Nah, obat pada edsd kalau diberikan pada anak yang juga ada autis, seringkali efeknya tidak maksimum. ya. Jadi agak susah lah, tapi jangan putus asa, bisa-bisa aja sih. Nih yang nanya dulu lah Irma Julia Sarin, ah, ibu Irma boleh tanya. Halo, Halo Prof. Hai. Halo. Halo. Hi, Prof. Hai Hi, Prof. Halo. Nih Prof anak saya udah tiga tahun enam bulan. Yes. Belum belum bisa bicara. Ya. Terus sudah melakukan terapi SI dan TW, tapi perkembangannya ya hanya. Nah, istilah kayak tidak ada perkembangan lah, Prof. Ya hanya sedikit banget, Prof. Oke. Okay. Jadi begini, Bu. Nah Buat memantau terapi nih ya. Uh -uh. Satu, ada kriteria saya nih. Satu, anaknya kalau terapi nggak boleh nangis. Dua, uh -uh. anaknya mesti seneng. Tiga, anaknya nggak boleh dikunciin. Kunci oh, ibunya dia... nggak boleh lihat. Dia nggak nangis sih, Prof. Dia seneng gitu loh, ya. Jangan, jangan dipotong dulu saya ngomong. Uh -huh. Oke okay, bro, jangan nangis, mesti senang, nggak boleh dikunciin. Ibunya mesti tahu apa yang terjadi di tempat terapi. Ya, kalau ibunya nggak boleh lihat, nggak mau saya. Terus setiap datang terapi mesti diskusi hari ini begini di rumah mesti ini, ya. Terus yang terakhir nih penting nih, setiap tiga bulan ada kemajuan yang berarti. Kalau nggak maju, artinya ada sesuatu yang salah. Entah salah pada Boleh. anaknya, entah salah pada terapinya, mesti dievaluasi lagi. Hmm, kemarin sih sudah hampir enam bulan, tapi tidak ada kemajuan apapun gitu ya, Prof ya. Ada Makanya... sesuatu, sesuatu yang nggak beres bu. Seberat beratnya hmm. anak, kalau diterapi biasanya maju juga, walaupun tidak maksimum. Hmm. Nah, yang susah biasanya kalau anaknya ada kurang pinter gitu ya, itu susah maju. Jadi ya, uh -uh. Suka repetitif gitu, Bro. Kalau kita simul, Iya, gejalanya sih sama aja gitu. Tapi saya udah isi kuesioner itu hasilnya memang autis, Bro. Oke. Okay. Ibu Apa konsul aja autis? dah sama siapa gitu. Dokternya siapa? Uh, boleh, Prof, disebutin, Bro. Nggak boleh deh, <laughs> enggak usah dah. <laughs> iya. Kemarin saya udah ikut di tentang anakku kata Prof kita ketemu langsung tapi Prof belum ada waktu nih Prof ya. Ada. Iya kapan nih Prof? Udah, udah dijanjiin tanyakan. ketemu langsung. Udah sama Profesor. Dokter Ivan tolong itu dong nomor buat daftar itu. Trifan masih ada ya? atau Pak Rijal deh masukin itu nama nomor ah. teleponnya Bu. Nomor telepon saya Prof anak iya. oh. nomor apa anak-anaknya namanya siapa ha -ha. udah ketemu sama saya gitu mau diperiksa langsung bilang aja begitu oh iya, kira-kira minggu ini ya Prof nggak tahu <laughs> saya ah minggu depan lah ya oh minggu depan oke Prof saya itu ya Prof makasih Prof ya. karena saya saya juga udah ke THT ya Prof ya Anak. Saya kan takut pendengaran anak saya kurang, ya. tapi saya bawa ke THT. hasilnya bagus, bro. Yaudah, ya udah, nanti dilihat. Oke, Ibu eh, Mida, iya, Dok. Ya, uh, saya mau nanya, Dok, uh, dua tahun delapan bulan. Jadi uh, jadi dipanggil itu masih, indok, dia nggak mau Noleh, Dua, dua tahun delapan bulan dipanggil nggak mau noleh, Kalau dia pendengarannya baik, pasti ya. dia cuek. Oh, cuek ya, Dok? Iya, terus uh, ya. saya saya sering latih-latih untuk A, B, C sampai Z, terus juga identifikasi anggota tubuh itu belum mau dia, Dok. Masih ya. saya arahkan, kan, kata terapinya memang harus disering diulang-ulang gitu, sering diulang-ulang. Terus dia, kalau kita kata perintah satu dua kata itu, oh, dia belum bisa, Dok. Maksudnya masih kita arahkan itu gimana ya, Dok? Ya, jadi, secara akademis <laughs> atau kepinterannya kurang, terus. Tapi yang lain-lain kan ibu nggak sebut perilakunya kayak apa? Perilakunya memang dia cuek sama semua orang dong. Anaknya dia cuek, orang. jadi ada iya. gangguan komunikasi, interaksi sosial, mainnya aneh nggak? Iya, Berm interaksi sosialnya memang kurang dok. Ya, bermainnya aneh nggak? Bermainnya dia cuma inilah Dok, oh, suka main pasir, terus juga suka gigitin tangan gitu. Jadi kalau ada gangguan interaksi atau komunikasi sosial, bermainnya itu-itu aja diulang-ulang dengan intensitas yang tidak wajar, ya sudah diagnosisnya otis, bu. Terus dok, gimana itu untuk ininya, untuk melatih apa namanya oh, media apa yang harus sering-sering dilatih kalau untuk anak usia segitu dok? Dokter. Udah sering sekali kita ngomong tentang terapi ya Ibu lihat aja di Youtube anakku ini udah banyak sekali Ya nanti kalau nggak bisa ya Ibu kon minta kontrol aja situ. Oh iya dok Nanti saya ini lagi ya dok Siapa nih? Wahyu Ya iya dok nah, silakan. Ya ah. oh, Anak saya lagi dirawat. dirawat Anak saya lagi dirawat di rumah sakit Oh ini saya mau nanya, Hmm, kan dia umurnya dua tahun satu bulan, sekarang dok dua tahun berapa? Satu bulan, satu bulan ya. Hmm. Dia didiagnosa itu umur 21 puluh satu bulan. Mm -mm. Nah, didiagnosa high uh, resiko autis, pasti mm -mm. dibilang high resiko. Awal-awal dia masih belum bisa nunjuk, belum bisa uh, Apa? kayak suka muter-muter, nunjuknya belum bisa, dipanggil nggak noleh, ada teman dia main sendiri, tapi setelah tiga bulan ini, ini kan lagi nunggu, mau dievaluasi. Nah, terus uh, setelah tiga bulan, dia dipanggil udah noleh. Dipanggil noleh, terus uh, di, apa, dikasih instruksi, mau mandi kan misalkan ambil baju, masukkan ke ember, dia paham. Gurujuk-gurujuk udah paham, banyak dia ya instruksi yang udah paham. Uh, terus angka-angka dia suka kali angka 4, angka 2, mana angka 4 angka 2 dia paham, gambar-gambar tuh beberapa gambar, dia tahu itu hewan-hewan apa, tahu mana tuh hewannya, bagian tubuh itu udah tahu mata, hidung, telinga kepala, perut kaki, kaki paling tahu dia hmm. nah, yang mau saya tanyakan kan, uh, ini kan saya nggak tahu nih, uh, dia itu masuk yang autis uh, IQ-nya tinggi atau enggak karena kan nanti kalau misalkan dia Uh, autis uh, IQ-nya rendah kan saya gak khawatir juga gitu, uh, di autis yeah. yang IQ-nya tinggi Alah. kalau misalkan nanti orang tua dan gak ada kan jadi harus kayak mana yeah. caranya gitu. <laughs> kalau lihat jawaban ibu sih kelihatannya IQ-nya cukup lihat keterangan tadi ya jadi hmm. lagi pula majunya kan cepat, ya udah terus kena aja terapinya bu, Moga-moga bagus lah, biasanya begini sih bagus-bagus aja itu berapa lama ya kira-kira dok untuk terapinya itu pas itu nggak ada nggak ada patokan begitu kan targetnya hmm. satu ngomong dua sekolah hmm. kalau ngomong dia yang paham itu ngomong banyak dia ya. buah-buah dia bisa ayah yang ya bagus lah ayah tuh dia ayam tuh dibilangnya ayah tapi nggak mama apa, -apa bisa. bu di awal nggak apa-apa begitu oh, nggak apa-apa ya, dok ya? tapi anak ibu akan maju terus lah itu oh berarti nanti setelah selalu... Saat di terapi itu pasti selalu ada perkembangan ya? Iya, kan udah kelihatan maju. Iya, soalnya dia sebulan pertama itu masih saya temenin karena memang nggak bisa di gak bisa dilepas sama sekali dia nangis kan. Jadi sama terapinya step by step, saya di dalam seminggu gak uh, masih apa -apa. bagus ibunya si ikut temenin kalian belajar. Sebulan terakhir baru. Jadi terakhir ini dia berangkat sekolah pun udah nggak nangis. Keren, Bu. Udah, jangan takut dah. Nanti udah Ibu lapor sekolah, lagi tiga bulan, 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 bulan lagi. Nangis. Berarti aman ya, Dok, ya? Ya, bagus. Ibu Jayidah. Ibu Jayidah. Halo, selamat siang, Prof. Ya. Nah, ini Prof, anak anaknya 32 tahun. Eh 32 tahun, hmm. 32 bulan. Ya. Nah, menurut tadi yang Prof paparkan kan ada uh, tuberus klerosis Nah, kayaknya anak saya hmm. ada itu, Prof. Nah, Adalah. itu apakah diagnosisnya uh, berdiri sendiri atau memang bagian dari ASD, Prof? Itu yang pertama. Jadi, uh, uh. Terus? Terus yang kedua, Prof? Waktu Prof paparan di uh, Tentang anak kan itu ada uh, Paparan kayak dadah terbalik ya Prof ya <tuh> Prof bilang itu ada gejala dari ASD atau bisa dari yang lainnya. Nah, tapi Prof uh, belum menjelaskan yang lainnya itu apa. Hmm. Nah, sementara anak saya sekarang udah uh, terapi dari umur 23 bulan itu terapi SI. Sekarang terapi uh, TW udah jalan tiga uh, bulan, Prof. Nah, sebelumnya saya juga udah di uh, ke dokter spesialis tumbuh kembang ke Uh, prof. Profesor. Nah, hmm. kata beliau nggak apa-apa. Tapi saya sedang mengisi MCAT dari mulai 18 bulan di uh, Instagramnya Prof. Di anakku. Nah itu hasilnya ke arah ASD. Hmm. Tapi menurut menurut dokternya itu tidak apa-apa. Tapi ya udah, yang penting saya uh, untuk terapi Bo, dulu. lihat bisa lihat kulit anaknya nggak? Uh, sebentar ya, Prof. Ya, ini tadi udah. Bu itu dikirim aja lah yang putih-putihnya dipotret dikirim coba ya satu nomor dua kalau mau menegakkan diagnosis tuberosklerosis biasanya kita cek ini uh, CT scan atau MRI kita lihat ada perkapuran atau tidak di kepalanya gitu ini udah didiagnosis tuberosklerosis apa belum nggak tahu sih belum ya nomor tiga tadi mau tanya apa ibu ya Enaknya bagus-bagus aja mukanya, yang bintik-bintik pada sklerosis itu atau belum keluar pada umur-umur segini nanti. Pokoknya bintik putihnya lah, saya lihat dulu tuh, ibu kirim ke saya bagaimana caranya atau lewat Instagram juga bisa. Ya, oh dada terbalik ya, bu dada terbalik saya nggak bisa kasih nasihat karena di di paper-paper juga nggak ada saya cari ya itu hanya pengamatan saya kalau dadahnya begini hati-hati ya nah, saya belum bisa memberikan jawaban pasti kalau dia dadah terbalik kenapa gitu ya udah diajarin aja balik dadanya gitu ya tapi kenapa kenapa saya belum tahu itu interaksinya bagus bu ya ngelihat bagus itu hmm. moga-moga maju terus oke okay. Ibu Fitri Anas, Ibu Fitri ada Iya, Sama ah. sore, Eh, sama siang, Dokter. Iya, yeah. ya, anak saya, Dokter. Ini waktu umur 18 bulan, emang tuh saya udah ngerasa anak saya tuh ada apa-apa, ada apa-apa. Saya ke Dokter Tumbang, nah ke Dokter Tumbang, infonya diagnosanya tuh ASD, terus garis miring ADHD. Umur berapa? Umur pas di 18 bulan. Nah, ya. sekarang saya udah umur 5 tahun, dokter. Nah, selama udah dari 18 bulan 5 tahun itu, uh, saya terapi tuh, dokter. Nah, terapi, SI, okupasi, terus TW. Nah, setelah di umur dua setengah tahun, eh, uh, saya hentikan karena pandemi, kan? Karena uh, pandemi itu Terus akhirnya eh, apa? Tapi dia tuh seperti kayak kalau saya lihat sih ciri-cirinya kayak autis dokter. Nah, hyperaktif. Tapi untuk saat ini setelah udah lima tahun, ciri-ciri eh, autis itu sepertinya kayak kalau saya menjadi kayak ibunya ya kayak tidak ada. Cuma emang untuk eh, sosialisasinya emang tidak ada kayak kalau saya ikutin dia di satu perkumpulan sama teman-teman, dia emang dia ikut tapi dia e, di sampingnya gitu aja dokter terus bicaranya juga komunikasinya juga udah bagus, cuman bel belum komunikasi secara normal kayak kita normal anak dua arah gitu dokter paling cuman apa yang dia mau dia bilang gitu. Yang ibu mau tanya apa? Ya dia sebenarnya itu autis atau ADHD karena emang kalau repetitif oh. ya. Repetitif terus, kan. Ya ada. Ya, Bu, Bu, jadi ada gangguan komunikasi, ada gangguan hmm. interaksi sama perilakunya diulang-ulang ada. Kalau perilaku diulang-ulang itu uh, dia emang suka apa ya? apa ayunan gitu loh, Dokter. Dia kan ya, karena di rumah gini, rumah. Gini ada. Ya, ada, ada. Ya udah, ada. Jadi ada in gangguan interaksi komunikasi sama perilaku berulang-ulang ya sudah hmm. ya otis, gitu. Oh. Kalau ADHD, dia nggak ada gangguan interaksi, dia enggak ada gangguan komunikasi. Hmm. Perilakunya hiperaktif, tapi enggak diulang-ulang. Hmm. Nah, Ibu Otis yang memperlihatkan juga gejala hiperaktif, jadi diduga ada ADHD. Udah ngomong belum? Udah. Kalau ngomong, oh, udah. Apa yang dia kan dia saya tuh, udah. Kalau ngomong, cuma apa yang dia mau aja, baru dia ya. ngomong kan saya udah bilang targetnya satu bisa ngomong dua bisa sekolah ya udah dilatih aja masih sih dokter masih terus dilatih hmm, ya. nah, palingnya itu apa saya mau tanyanya gini dokter kan dia tuh kalau untuk alhamdulillah sih emang udah uh, udah disekolahin tapi ya gitu dokter apa fokusnya rentannya tuh agak uh, cepet ya paling cuma lima menit 10 menit lah itu itu pun juga harus kita kuat uh, ayo belajar gitu loh Nah, eh, eh, bukan terus begitu apa -apa. caranya, Bu. <laughs> Buat sekolah ada kriterianya, ada instrumennya lagi untuk menilai hmm. apakah anak udah bisa sekolah apa belum. Hmm. Ibu tanya psikolog saya aja tuh, Ibu Anita namanya. Oh, gitu ya, Dokter. Kita minta. Ya, itu minta pengen ke psikolog lagi. maaf utuh? Iya, udah. Saya bilang ke psikolog anak saya, Ibu Anita udah nanti diatur, boleh, ya. Boleh-boleh, Dokter. Oke. Okay. Terima kasih, Dokter. Oke. Okay. Ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah faktor lingkungan ini mempengaruhi anak dari lahir Bapak Ibu tidak memberi interaksi yang bukan penyebab tapi bisa memperburuk gejala ya? Ini saya punya ponakan umur lima tahun, tapi orang tuanya denial. Pak, saya nggak berjawaban di sini deh, Pak. Kalau orang tuanya denial sih percuma. Gitu. Bapak mengecek kemungkinan ASD? Bisa. Isi aja kuesionernya itu. Nah, ada di link tree dari anakku ide ya. Papa siapa ini namanya? Neta. Eh, ibu ya. Dari Pak Sandi. Apakah ASD bisa disembuhkan? Yang bisa begini. Tidak terlihat lagi gejala ASD pada anak-anak itu terjadi ditemukan pada mungkin 18-20 persen ya nggak kelihatan lagi diagnosisnya nggak kelihatan lagi gejalanya tapi tetap dia dibilang ASD karena ASD ini bisa didiagnosis berdasarkan riwayat dulunya dia begini dulunya dia begini gitu bisa ya tapi nggak usah pusing ya uh, kalau udah nggak kelihatan gejalanya ya udah seneng gitu. Apakah anak otis ada kemungkinan kejelasan otaknya terganggu? Ya, memang ini yang kita takut. Ibu Siti Juleha. Kalau otis otaknya bagus, itu majunya cepat biasanya. Kalau otis IQ-nya kurang, majunya lambat biasanya ya. Uh, itu yang kita takut. Jadi kita periksa IQ itu kalau diterapi nggak maju-maju misalnya. Anak saya 32. Uh, ini udah tadi. kan? Uh, ya tadi ini tuberosklerosis. Anak Irma, Ibu Irma, anak saya tiga setengah tahun belum bisa bicara, suka ketawa sendiri. Sudah terapi tapi belum ada perkembangan. Bu, ini diagnosisnya belum jelas nih, Ibu Irma. Ya, dan nggak boleh nih, udah terapi, udah tiga enam setengah tahun masih belum bisa ngomong juga, wah serem. Jadi Ibu Irma isi kuesioner di link tri anak itu ya. Anak saya juga suka muter-muter roda. Tidak semua yang suka muter-muter roda ini autis ya. Terus nggak bisa nunjuk. Kalau nggak bisa nunjuk, anak saya takut sekali itu menarik tangan orang tua ke bunda yang ditunjuk ke yang diharapkan lebih takut lagi ya jadi kemungkinan nih ada otisnya umur 9 bulan diimunisasi MMR apa bisa menyebabkan otis ini cerita 20 tahun yang lalu nih Ibu Marina sudah dibuktikan bahwa vaksinasi MMR tidak menyebabkan otis ah, ini keluar nih kuesioner diagnosis Oh, ini alamatnya linktree ya. Uh, udah ada tuh. Saya nelia dari Subang. Anak saya ASD 2 tahun 10 bulan. 2 tahun lalu dua tahun lalu mengalami kejang, diberi valproat. Bu, uh, yang tadi saya bilang valproat itu berbahaya kalau dikasih ibunya waktu hamil, bisa menyebabkan anaknya uh, salah satu faktor risiko anaknya menjadi otis. Tapi kalau buat anaknya mengalami kejang dua kali atau lebih namanya epilepsi itu valproat bagus sekali gitu. Jadi terus kena aja valproatnya. Nah anak-anak autis -anak ini memang risiko epilepsi pada anak autis ini juga meningkat. Mungkin 6 sampai 10 kali lipat ya. Uh, jadi memang sering ada kejang itu. Ibu Sisri Handayani dari Padang, 15 bulan belum ada kata-kata. Setahun sudah ada kata-kata lalu hilang. Dipanggil kadang nengok kadang tidak. pantak pantas minum. Bu di Padang ah, ada lah, masa nggak ada ya. Ibu cari Dokter Rahmi aja di Padang tanya sama dia. Ya kalau Dokter Rahmi di Rumah Sakit <coughs> Jamil, Rumah Sakit Em Jamil bagianan, nggak mungkin nggak ada. Sedang hamil tiga bulan, anak saya yang pertama ASD ringan, sedang terapi banyak bilang karena hamil stres. Enggak, stres enggak ada. Apa cara medis mengetahui anak saya terhindar dari ASD? Enggak bisa, Bu. Ah, minta maaf. Yang ibunya bisa lakukan setelah dia lahir, pantau perkembangannya dengan instrumen pemantauan perkembangan. Apa saja, semua dokter anak bisa. ya Biasanya kalau dia ada gangguan, akan terlihat pada instrumen tersebut. Ibu Primayana, anak saya terdeteksi autis sejak 2 tahun. Tapi pindah ke daerah. Almahera nggak ada terapis. Ada terapi mandiri dong? Ada, ibu ikut terapi online aja. Anaknya mundur. Waduh, jangan bu. Ibu hubungin di anakku aja, minta terapi online ya. Bisa sekali. Anak saya diagnosis ASD level function nomor 3 tahun 10 bulan, apakah masih bisa berubah seiring waktu? Bisa, bukan waktu tapi dengan intensitas dari terapi yang baik ya, seringkali berubah. Anak saya 15 bulan mengarah ASD. Terapi awal apa? Yang paling bagus sebetulnya terapi untuk meningkatkan interaksi anak. Di awal itu pakai floor time, pakai sensory integration lah. Apakah perlu pemeriksaan berah? saya tanya aja ibunya. Ibunya yakin pendengaran anaknya bagus. Ya, uh, kalau ibu, oh, saya yakin nih pendengaran anak saya bagus. Ya udah nggak usah dibera. Hmm. Tapi kalau ibu, oh saya ragu-ragu juga nih pendengarannya gimana? lakukan biar ya. Sebenarnya anak di diagnosis ASD umur berapa? Kira-kira 18 bulan. Anak saya sudah terapi mulai 2 tahun setengah sampai sekarang 3 tahun 9 bulan. Kalau maju alhamdulillah ya. Anak saya dua tahun belum ada kosa kata bahasa reseptif, cuma bagus. Nah, ini menarik nih, reseptif bagus tapi belum ngomong. Itu kan biasanya, kalau begini diagnosisnya, eh, gangguan bahasa ekspresif ya, atau keterlambatan bicara yang eh, fungsional, yang genetik, yang diturunkan gitu. Tapi kok di diagnosis ADHD? Aha. Tidak ada diagnosis ADHD pada umur 2 tahun, Ibu. Ya. Diberikan obat pirasetam 1.200 mili dan metilfenidat. Ah, Ibu, Bapak Banyu nih, Pak, metilfenidat itu tidak diberikan pada anak umur 2 tahun, ya. Pak, piracetam itu bukti ilmiahnya sangat sedikit bahwa dia bisa membantu kepintaran. Jadi anak bapak ini mesti diberi diagnosis yang betul dulu nih. Reseptif bagus, ekspresif jelek kok diagnosisnya tiba-tiba adik-adik gitu. Dua tahun, delapan bulan, bulan vokal nih. Karolin tadi udah nanya ya. Terganggu terindikasi gangguan modulasi sensori seeking di Jogja saya bisa cari dokter siapa? Ada. Nah, uh, uh, ini gangguan pemrosesan sensoris itu biasanya bukan diagnosis yang berdiri sendiri, ya dia uh, ikutan dari suatu penyakit lain gitu. Jogja ada Dokter Agung, ada Prof Herini, ada Prof Sunartini Eh, uh, bisa menghubungi. Ini kayaknya Prof Sunartini ada juga di sini. Dokter, sewaktu saya hamil hasil IgG CMV positif. Apa ini penyebab otis? Kalau cuma IgG nggak apa-apa ibu, yang nggak boleh IgM pada saat kehamilan menunjukkan bahwa infeksi itu terjadi pada saat kehamilan ya. Apakah konsumsi DHA membantu? Banyak orang bilang begitu, tapi saya tidak lihat nah, bukti ilmiahnya gitu. Anaknya gampang demam, ah nggak tahu nih. Apakah imunnya agak lemah? Nggak tahu juga, saya nggak bisa bilang. Biasanya sih enggak ya. Anak saya tes darah alergi makanan. Apa anak saya harus diet berdasar hasil Bu, saya tidak pernah melakukan uh, diet pada anak otis. Baik alergi maupun gluten, kasein gitu. Udah sering saya bicara di forum-forum ya. Uh, bukti ilmiah alergi bikin otis. Bukti ilmiah gluten, kasein bikin otis itu Menurut saya sangat sedikit Lahir kuning Tadi udah ya Kuning bukan penyebab otis Tahun 2000 ah, Winnie nih mamanya Ray Tahun 2020 Anak saya speech delay Sudah mengikuti saran-saran Sekarang sudah terapin dan jauh lebih baik Alhamdulillah bu. Lanjut terus ya. Saya senang sekali kalau ada yang terbantu. Dari ciri-cirinya hampir 90 persen ciri ASD. Tapi dokter bilang hanya speech delay. Karena umur segitu masih abu-abu buat diagnosis umur berapa. Diagnosis bisa 18 bulan udah bisa ya. Kalau ibunya udah bilang cirinya 90 persen ASD. Ya udah. maksudnya dokternya bilang speech delay. Cari dokter lain lah apa yang membebaskan anak MC belum belum mau bicara setelah satu tahun terapi macam-macam ah ini kontak mata udah baik udah mengerti perintah tapi jangan buang sampah aja ya kontak mata baik tapi ngomong mau ngomong ah, kan saya udah bilang tiap tiga bulan mesti dievaluasi kalau tidak ada kemajuan yang berarti harus dicari sebabnya apa gitu sama tiga tahun murni speech delay mana ada murni speech delay kurang stimulasi ah. sampai sekarang cuman membeo perlu minum obat nggak ada obat jadi di aja yang bagus sama diagnosisnya diperbaiki biasanya kalau speech delay yang uh, keturunan bapaknya ada speech delay ya anaknya speech delay itu pada umur sekitar 2 tahun tiga tahun tuh udah nyusul cepat yang speech delay biasa ya cut, 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 umur muncul bicaranya dan normal ya kalau udah tiga tahun belum bicara sih udah jangan speech delay lagi apakah diagnosis ADHD bisa berubah jadi AD-AD? bisa bisa bersama-sama bisa berubah Nah, sayangnya ini suka dipakai buat menyenangkan ibunya. Oh, bukan ASD nih, adik ade Nah, itu nggak boleh. ya Ibu Ogi Rama. Anak saya 9-11 bulan sering muter baling-baling, balikan mobil, muter roda, belum bisa menunjuk. Saya pernah bawa ke dokter dan belum bisa diagnosis karena belum setahun. Hanya disuruh puasa main mobil-mobilan. Lah, sekarang dia sekarang 21 bulan udah jarang nih. Jarang puter roda, tapi masih ada ya. Lihat mainan mobil sudah mau dinaiki, tapi kadang-kadang tidak dinaiki juga artinya ya. Kalau lihat mobil lewat masih suka ngeliatin rodanya di samping, sudah bisa nunjuk. Bisa ngomong mau cadel. Apakah ini yang Bisa saja. Ya, uh... Ya periksa lagi lah bu, ya biarpun ini selalu begini nih. Oh sekarang dulu nggak bisa, sekarang udah bisa dikit. Dulu nggak ada kontaknya, sekarang kontaknya lumayan. Bu, lumayan ini. Aduh, jangan dianggap bahwa ini terus oke okay, gitu. Ya harus dipacu sampai anaknya benar-benar oke. Okay. Yang menentukan anak benar-benar oke okay kan bukan sekedar ibunya ya, mesti minta bantuan dari profesional ya dari Palembang diagnosis social communication disorder, perilaku repetitif sangat sering. Ataunya sekali. Kalau social communication disorder itu ada gangguan komunikasi interaksi sosial tapi perilakunya 100% normal. Ya, bu dia ya. Apa anak saya bisa sembuh? Bisa gejalanya tidak terlihat mandiri enggak apa-apa. anak ibu udah diterapi berapa nih? Empat tahun. Belum bisa ngomong juga. Wah, aduh itu sih. Masa nunggu diterapi itu. Cari sebabnya, Bu. Kenapa belum bisa ngomong juga. Anak Asperger minta penjelasan. Di diagnosis Asperger ini Ibu Clara Yogyakarta nggak ada lagi. Sekarang semuanya digabung jadi autism spectrum disorder cuman dulu kita pakai istilah asperger nih buat anak yang gangguannya tidak berat dan otaknya pinter pintar biasanya ya jadi anak pinter tapi agak introvert lah sekarang nggak dipakai lagi mestinya gitu istilah tersebut anak saya diagnosis dua setengah tahun sekarang 39 bulan udah bisa ngomong susah ya dia bilang Saki mau minum. Iya. <laughs> Udah bagus Bu, tapi belum sempurna. Jadi ya terapi terus. Sampai kapan? Ya sampai bagus. Ya. Anak saya ASD ringan. Kalau anak saya punya, kalau saya punya anak lagi, eh, kalau anak saya punya anak nanti ASD juga apa enggak? Enggak tahu, Bu. Enggak selalu. Ya. Tapi kemungkinannya lebih besar capek nih. Saya bingung anak saya autisme atau adik-adik. Untuk mata tidak selalu menatap kita fokusnya sebentar. Kalau adik-adik biasanya tidak tidak ada gangguan komunikasi dan interaksi sosial gitu. Ini otis bu. Imam Kodri difonis preeklamsi menyebabkan otis tidak. umur 2 tahun 6 bulan psikolog disebut ada gejala autisme ya bisa aja sekarang tiga tahun belum konsul lagi belum tahu autis apa bukan waduh pak kelamaan nunggunya nih pak Imam Kodri terong isi kuesioner di anakku itu ya ini udah ada jangan ditunggu tunggu terus pak apakah anak ASD perlu tes rambut tidak logam berat segala macam tidak menurut saya Nanti ada bicara khusus tentang ini. Stimulasi dan nutrisi nanti kita bicara khusus ya pada anak SD. Cara neurotransmitter meningkat. Aduh. Pusing nih Bu, minta maaf nih Ibu Korin Ardianti. Saya kurang jelas pertanyaan. Anak pertama SD, kedua normal. Jika memiliki anak kembali beberapa persentase kemungkinan AS, autisme ah uh, tidak ada tesnya tapi kemungkinannya uh, bisa ya minta maaf bisa sampai 20% ya Ibu kira-kira ya gede dan spe delay termasuk autisme tidak beda lagi itu anak ASD 2 tahun 9 bulan dapat B6 Gen plus saya nggak pernah pakai jadi saya nggak tahu Bu Dwi Aris Wibowo. Tujuh tahun speech delay. Bu, kalau tujuh tahun mau udah gak speech delay lagi. Udah ada diagnosisnya ya. Abilify 5 mg. Asam folat 5 mg. Boleh. Tapi gunanya apa? Ini masa tujuh tahun masih speech delay ya. Mesti dipastikan dulu diagnosisnya. Sehingga tindakan dan sekolahnya bisa sesuai diagnosisnya. Anak saya ASD, verbal kurang, visualnya bagus. Memang begitu anak ASD, visualnya lebih kuat dibandingkan verbalnya. Tapi ya kalau tetap nggak verbal, kan kesian juga ya nggak ngomong gitu. Regresi terjadi pada ah, ASD ini bisa munculnya regresi, jadi mulanya normal kemudian hilang umur setahun dua tahun ya, tapi cuma sedikit yang regresi ini mungkin nggak sampai 10 persen ya apa karena adiknya lahir musinya enggak ya bukan anak ibu di dialisis saya 21 bulan sekarang 2 tahun satu bulan udah banyak kemajuan udah cerewet dan lain-lain apa kemungkinan anak saya bisa lebih mandiri ke depannya bisa bu ini bagus sekali anak ibu nih ya Uh, saya khawatir jika orang tua sudah tidak ada ya nanti aja mikirnya bu masih panjang ya. Yang penting anaknya dikembut dulu nih sampai makin bagus. Anak yang retardasi mental apakah karena otis? Tidak, retardasi mental itu terjadi sendiri. Jadi kalau otis bisa pintar, bisa biasa, bisa retardasi mental. Tambahan amalgam udah nggak usah pusing deh. Nanti kita bicara tentang amalgam dan eraksa dan lain-lain ya. Ibu Zora. Anak saya udah enam tahun lambat bicaranya, dok. Bu, anak lambat bicara itu kalau dua tahun, kalau enam tahun mah udah bukannya lambat lagi, udah telat kemana-mana ya. Udah yang bener lah pokoknya. Anak laki-laki prematur 10 bulan diagnosis GDD. Anak kedua 17 bulan autis. Aduh ibu maaf nih kesian banget nih ya. Mom Gabriel, apakah anak ketiga berpotensi juga? Iya, kalau diagnosis betul anak ketiga juga berisiko dia. Anaknya tiga tahun enam bulan, terapi di CMC anakku Sumarekon, Bekasi ya. Ada penuh juga tuh situ. Udah kemajuannya jelas. Terus bagaimana biar anak saya bisa mau makan, Bu? <laughs> Anak ini memang pemilih biasanya sampai makan pun milih gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, yang pertama, gisinya jangan sampai kurang. Yang kedua, uh, coba aja berikan pelan-pelan. Barangkali dia suka nanti lama-lama ya. Anaknya udah bisa nyebut warna angka huruf, alhamdulillah udah bagus. Tapi kesini makin lama ngomongnya makin cepet dan tidak menjadi jelas ya. Nanti kita sabarin pelan-pelan bilang terapisnya ya. Tapi alhamdulillah nih di CMC si anakku semua rekon Bekasi maju nih. Moga-moga maju terus bu. Bagaimana caranya tes IQ atau tes kepintaran anak umur 2 tahun? Memang masih agak susah, tapi bukannya tidak bisa ya. apabila ibu ke psikolog atau ke dokter anak yang biasa menangani anak-anak autis, -anak ya pasti bisa nih anaknya Ibu Oktavia nggak maju nih. Kalau nggak maju kan bisa terapinya nggak beres atau IQ-nya kurang gitu. Ya. Kalau nggak ketemu buat tes IQ, Ibu hubungin anakku aja. Nah ini seru nih. Anak saya dulu pasien dokter 11 tahun yang lalu karena telat bicara dan suka muter-muter roda jajar-jajar mainan. Kemudian diterapi sempat behavior selama tiga tahun. Jadi asumsinya sampai umur 6 lah ya, 5 6 ya. Alhamdulillah bisa mengejar, bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Namun kelas 3, kelas 4 pandemi, kelas 6 mulai menurun, semangat belajarnya kurang, emosi, nangis ya. Ah, mohon arahan. Jadi, Ibu, begini, Ibu Novi, ini anaknya Alhamdulillah bagus ya, diterapi maju, bisa sekolah dengan bagus, tapi kan tidak berarti selesai masalahnya. Yang bagus ini harus dipertahankan. Sekarang, kalau anaknya nggak keluar rumah, nggak ketemu temennya, mungkin bete, keluar tantrumnya, keluar ngaco ya, belajarnya nggak kontinu, ngaco lagi ya. Jadi, Ibu tanya lagi lah ke klinik ini bagaimana nih kalau ini minta nasihatnya ya regresi hanya satu kali atau bisa lebih dari satu kali waduh maksudnya apa nih kalau pada satu anak kalau regresi regresi terus gitu artinya proses buruk di otaknya masih berjalan gitu lebih dari satu kali saya nggak ngerti nih anak kejang umur 2 tahun diagnosis epilepsi spasma waduh Pertemuannya normal bisa sosialisasi komunikasi umur tiga tahun regresi Bu ini diagnosis kejangnya mungkin nggak tepat nih dua tahun didiagnosis jenis spasma biasanya kalau spasma itu umur satu tahun ke bawah ya dua tahun pasti lain terus ibu bilang dia jenis spasma tapi perkembangannya normal bisa sosialisasi, komunikasi nggak mungkin ya. Biasanya kalau sepasang pasti kurang gitu. Terus di umur tiga tahun regresi. Nah lo konsul di diagnosisnya otis, pusing. Apa kejang bisa menyebabkan otis? Tidak bersama otis bisa, tapi menyebabkan tidak ya. Ini pusing nih jenis kejangnya apa, Ibu Rina? Mesti dievaluasi lebih lanjut ya. Terus Capek ah, ibu-ibu nah, aja ngomong nih. Ibu Rika. Ibu Rika Melasari. ada. Ibu Iin Dwi. Iin Dwi ya. Sari. Siapa nih? Iya, Dok. Uh, gini, Dok, anak saya sekarang umurnya 15 bulan. Nih, Ibu Rika Dan apa saya ibu, sudah... In? Iin. 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 ibu Rika saya ya? Berusaha, Ya, yeah. uh, Gini umur anak saya sekarang 15 bulan uh, Udah saya isi kuesionernya, Terus mengarah ke ASD Nah ah. dia su dia suka jalan tuh jinjit dok Kadang dia jinjit terus matanya kayak ngelirik Ngelirik sat ke satu arah gitu Terus? Terus dia kalau misalkan uh, kita panggil Dia nggak nengok ah. Tapi kalau kita dengerin suara koko melon Dia mencari asal-usulnya dok Terus? Nah, itu apa mesti juga tes Bera dok? Kalau kayak gitu? Kan yang ditanya Bera? Iya kemarin saya sempat itu dok de, apa ke dokter tumbuh kembang disuruh tes Bera. Hmm. Tapi anak saya kalau misalkan dengar koko melon dia dia mencari asal usulnya. Ya udah kan pendengarannya bagus. Saya tanya ibunya biasanya kalau ibunya yakin nggak sih anaknya dengar apa enggak? Kalau ibunya, ah saya yakin dok anak saya denger dok Orang dia denger TV dari kamar dia tahu ada TV dia lari ke situ. Oh, ya. dia lebih ini tertarik sama mobil. Ya oh. itu anak ibu ada autisnya, tapi sekarang yang ibu tanya pendengarannya, jangan gitulah pendengarannya dia... kalau ibu yakin. Mm -hmm. Anaknya dengar ya udah nggak usah tes berak. kalau ibu ragu-ragu dites kadang-kadang bisa juga sih jarang-jarang ya itu gangguan pendengaran hanya pada nada tertentu gitu tapi coba panggil anaknya. dia nggak ini dok dia nggak pernah nengok dia nggak bisa bersosialisasi oh, ibunya ragu-ragu apa nggak pendengarannya jelek ke bagus? kalau ragu-ragu ya tes aja udah nggak usah pusing orang gak depo pahin juga Bera. tapi dia memang gejala as ASD nih. juga, Dok. Nah, itu yang mesti Ibu pikirin, bukan merang. Hmm. Iya, saya udah chat itu, Dok, apa di ini. Apa klinik anakku dibuat buat yep. ini buat daftar nih. Iya. Ya udah, di terapi aja, Bu. Ber berarti langsung aja, Dok. Iya, iya, iya. kasih Dok. Oke. Okay. Ibu Puji Lestari. Makasih, Prof. Ah, ibu Puji nah, nih, nih, nih. Halo dok. Hai. Halo dok. Siang dok. Siapa nih? Puji, Puji dok. Ya. ya. Ini anak saya dok, 17 bulan. Dia itu apa? Eh, belum bisa sepatah kata pun, tapi babling mama dada. Terus dia, dia ya, Bisa. Tapi cuman babling aja dok, bukan spesifik eh, manggil ke hmm. saya. Terus dia suka muter-muter roda. Heeh. Hmm. dia juga akhirnya prematur 36 minggu, Dok. Ini ada kemungkinan ASD enggak? Kalau misalnya di, di apa? Kangyo sih mau nunjuk juga mau. Tawa bagus. Ekspresif juga ekspresif, cuman dia emang nggak mau keluar kata sama sekali sih, Dok. Kepalanya nggak kecil ya? Enggak sih, Dok, normal. Ukuran ling lingkarannya. Hah? di usianya kemarin diterimaku di aplikasi, dia normal dok. Normal. Tapi bentuknya agak panjang ke depan belakang ya? Iya, itu agak peyang dok belakangnya. Jadi kalau bentuk-bentuk kepala tertentu kita mesti hati-hati juga gitu. Oh gitu dok. Kalau ngelihat begini kok anaknya kontaknya nggak ada ya? Ini lihat, dokter. Woi, 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 woi. Nah, lagi nonton TV dok. Itu bisa dadah kok. Ya bisa, Dok, tapi baru 14 bulan, Dok, dadahnya kan kalau nunjuk di... bisa nunjuk. Bisa, bisa nunjuk. Alhamdulillah. Cuman nggak bisa belum bisa ngomongnya itu, Dok, nih. Kadang kalau dia pengen apa, nah, dia nunjuk, wih. Dok. Ya udah, diagnosisnya saya belum tahu nih karena saya enggak hmm. lihat dia melakukan hal tertentu repetitif ulang. Repetitifnya itu kadang-kadang aja, Dok, dulu sering, tapi sekarang hmm. setelah saya stop TV itu dia mulai berkurang jadi mulai mainnya mulai variatif lah nggak selalu muter-muterin roda kalau dulu iya, sering sekali ya bagus lah kalau ada kemajuan dia cuma gini-gini aja dok, tapi nggak keluar ngomong nggak mau ngomong gitu ya udah lumayan bu menunjuk gitu ibu rumahnya di mana sih di bekasi dok Alah, deket begitu di semua ya dok cmc cmc ya dok ada tuh. Bisa Kesitu situ juga maksudnya buat diagnosanya kan ini belum pernah ah terus... diagnosa biasa sama dokter. Huh? Dokter Ivan aja tuh di Kolombia sih oh, kayak putih. Oke, okay, Dok. Baik, Dok. Ya, ngang ngang banget kok. Oke, okay, baik, Dok. Baiknya di diagnosis dulu nanti baru terapi. Nah, terima kasih, Dok. Sama-sama. Ibu Clara nih. Ya, Dok. Yes. Halo. Ah, halo. Ngomong aja, Bu. Oh iya, dok sebelumnya kan saya juga udah pernah nanya sama dokter lewat webinar gitu, oh. cuma belum bisa di, lebih lanjut bisa ketemu sama dokter, eh sama prof ya terus ini kan saya bingung apakah saya harus ke dokter tumbuh kembang lagi untuk agar anak saya bisa didiagnosis atau saya tetap lanjut terapi okupasi dan bicara. Jadi dia gejalanya sama tidak menunjuk tapi tadinya tatapan mata kan sangat parah ya maksudnya kurang liatin gitu terus dipanggil mukanya ya liat, dipanggil kurang ini terus Hai. tapi Hai. tapi sekarang udah agak mendingan cuma tetap nggak mau ngomong cuma bisa kemarin Prof bilang kan dia bisa baca huruf sama angka itu katanya hmm. cerdas bagus dong nah cuma iya cuma dokter bilang itu saya surabaya terus tuh lihat ke kamera yeah. terus woi 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 Eh, Cece, Cece, tuh dipanggilnya masih agak susah. Cece, yeah. eh, iya, ini, J. ini apa? Ini apa? Ini apa? Orange, jeje, hai jeje, bu, lumayan yeah, bro. bro. Ibu, bawa... bicaranya gimana Udah, ya, bro? Mau ke Dokter Ivan aja dah di Columbia Asia tuh. Dokter Ivan ya, ah. langsung ke sana ya. ya. Terus terapinya saya tetap lanjut dua itu atau tambah lagi ah. atau apa ini? Nanti diatur lagi terapinya. Oh gitu ya. Ah. Oke, okay. makasih prof. Ya, eh, tapi bagus nih ya. anaknya. Iya iya, tapi kok nggak ngomong sama diperintah, jadi saya mau toilet training itu nggak bisa, prof. Iya ah. sabar Terus. bu. Iya, <tuk> <Ayat. tuk> cuman saya ketakutan banget. Nanti masa depannya, apakah dia bisa sekolah, bisa menikah, kayak gitu. Indah kelasin di rumah saya, ya? <tuk> siap <tuk> <bro>. <tuk> lo? boleh Oke bawa ke dokter Ivan dulu. Oh iya, baik, Prof. Makasih banyak ya, Prof. Oh. Nih, Bapak Rahmat Hidayat, Bapak Rahmat Hidayatnya, ada nggak? Bapak Rahmat? Iya. Ya, ya, dok. Ya, silakan. Eh, uh, ini saya mau nanya. Uh, umur anak uh, sekarang udah empat setengah tahun. Didiagnosis umur dua tahun itu yang pertama autis, yang kedua dokter maksudnya dokter pertama autis, dokter yang kedua juga autis, yang ketiga eh uh, didiagnosa global. global development development delay ya. Ya. Uh, terus kita Jalannya udah jalan telat nggak? Telat, telat. Jalan dia telat. jalan jalan nggak umur 14 bulan itu dia udah bisa lari dok? Ya bukan gede deh dong. Gede hmm. kan jalan telat ngomong telat. Uh, tapi mang penurunan itu dia ada dok. Uh, dia kan umur 14 bulan itu adiknya lahir ya. Dia ah, dia... ya nggak sepusing lah. Uh, ya sekarang banyak cerita gitu banyak ya ada ya ada kayak sekarang, hmm, umur sekarang dia udah um, udah umur empat setengah tahun e, sekarang itu empat, eh, ya empat setengah tahun ya Allah udah ngomong. apa udah. E, ngomong udah ta, e, udah banyak komunikasi dua arah udah bagus empat empat kalimat udah bisa sekolah, e, sekolah Uh, udah masuk TKB bulan Juli besok ya dok ya tapi kita bisa main nama temennya tutus. bisa tapi ngomong itu enggak cuman lari-lari ah. aja mana dia Tidak. anaknya ini aus oh, aus oh, ini oh, nak aus aus oh, bu anaknya udah bagus dong udah sekolah udah ngomong ini, ini Hai aku. yeah lucu banget Hai, aku. lagi anaknya Halo Agus. Iya, Halo, ini ini O satu bilang apa? Halo Agus. Dia aduh atuh. Dibilang apa sih? O satu. Ini Agus. Kamu siapa namanya? Nama namanya, namanya siapa? Bilang sama atuknya. Nama siapa? siapa? Nah? Lihat atuknya Namanya siapa? Namanya Hehehe, Piper. Dadah O satu gitu. Bu, anaknya bagus dah, Bu. Iya, uh, itu aku takutnya gini dok, kan uh, ada dokter tadi bilang kan aku dengar kalau anak otis itu kan ada IQ-nya rendah, sama sedang, sama tinggi ya. Hmm. Uh, kalau Ous ini dulu waktu aku terapi, aku sempat terapi di Aba Fibi, uh, hmm. sempat dia bilang psikolog bilang uh, Ous ini bisa belajar ibu, dia hmm. kita ajarkan satu kali dia bisa as iya. asalkan dia fokus gitu dok. Terus ibu takut apa? saya takutnya dia maksudnya uh, apakah uh, uh, usni bisa sekolahnya seperti anak biasanya gitu bangga gitu ya sekarang kan bagus kayak anak biasa Udah anak biasa ya kalau ya. nggak Kalo tahu saya selalu... nggak bisa gitulah makanya jadi dukun saya iya tapi ini bagus minta... dia pasti dia bagus iya tadi makanya makanya kita minta minta konsul sama dokter gitu bisa bisa, bisa atau offline. offline gitu ibu di mana rumahnya? Tangerang oh deket iya minta konsul ibu Anita aja lah Anita uh -huh. ada di uh, di grup nggak dok di Anakku Ide Anakku Ide ya uh. jadi aku uh, langsung kontak di Anakku Ide aja ya nah uh, ya lah hubungan sama dia ada kayaknya Tapi, sih saya sih nggak takut tuh satu lagi dok anak yang adiknya adiknya itu speech delay umur dua satu tahun udah kita terapi juga tapi sampai umur dua tahun dia nggak nggak ada kemajuan sini nak tapi sekarang umur tiga tahun belum harusnya tiga tahun itu udah 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 itu ada ya udah udah banyak ya dok ya tapi sekedar ini aja nih ayo nak coba bilang hai atau jaga Ah, gitu belum jelas, Dok. Hmm. Apa itu, dia itu nunjuk deh delay? Nunjuk, nunjuk. Apakah dia cuman speech delay aja? Kalau kata dokter tadi kan kalau speech delay Entau, kalau tidak tahu itu harusnya udah banyak ya, Dok, ya. Kalau udah terapi ya, Dok. Tapi ini enggak gitu, Dok. Itu ada kuesioner uh, anakku speech delay. Ya. ya. Tapi ada kuesioner lain-lain juga Bu, ada pet, ah, ada ini. Coba Ibu masuk dulu ke situ. Isi. Ah, iya, 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 ya. oke dok. Oke, makasih banyak ya dok ya. Bilang makasih Kelihatannya sih bagu <laughs> kelihatannya bagus-bagus Bu. Ya, makasih ya tuh. Iya, <laughs> dadah, 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 dadah tuh. Aduh. Dadah, ini Bu Neng Rahmawati nih. Neng. Rahmawati, ya. Ya, silakan Bu. Ini ini anak saya yang kedua. Ini kan udah terapi. Uh, ini, ini apa? Di diagnosa uh, delay karena pandemi yang kemarin saya off, udah sampai sekarang off. Kemarin sih udah lumayan ngomongnya. Ya kata cuma udah kesini kesini. Udah kayak ngomong kalau udah lama gitu ngikutin kakaknya nih kalau ngomong. Jadi kayak apa? Gak jelas gitu. Tapi doa dia udah bisa doa mau tidur. Kayak gitu kalau di berhentiin misalkan saya mau terapi diterusin di rumah atau ini ada trik khusus nggak dok e, buat langsung e, ini diagnosenya belum tahu nih bis delay dok delay mah bukannya itu cuman bahasa inggris dari telat ngomong bu nggak ada arti apa apa istilah bis delay itu kalau oh, saya lihat anak ibu ya kok kelihatannya nggak mirip seperti anak autis gitu hmm. kalau dia nggak mirip seperti anak autis gitu ngomongnya kurang dia mesti dicek IQ-nya bu jadi ibu mesti ke psikolo ini anak eh di mana rumahnya saya di Pamulang dok ya cari psikolog anak lah dekat situ oh dicek Psikolog, apa konfrontasi untuk terapi atau gimana dok yang lebih baik? Kan IQ nya dulu dicek berapa itu? Oh. Kan terapi beda beda kalau buat anak kepintarannya kurang, buat anak otis kan beda beda. Hmm. <coughs> segini emang yang bisa dok untuk tes IQ kan usia segini yang nambah terus ya untuk hmm? apa usia dua tiga tahun ini apa bisa di tes IQ? Tiga tahun bisa, kenapa emang? Oh, kalau bedanya speed delay sama late talker itu kan bahasa sekarang saya dengan late talker, itu apa bedanya ya dok? Sama apa? Speed delay sama late talker. Late Let talker. Late oh. talker. Itu bedanya apa ya dok? Ya eh. sama aja, speed delay kan macem-macem, salah satunya late talker. Hmm. Cuman kalau late talker itu biasanya nggak apa-apa kan, telat sampai 2 tahun terus, nyusul bagus gitu. Bapaknya juga begitu. Ibunya Ini, juga gitu. Apa keturunan juga dong untuk speech delay? Bu, jangan pakai speech delay, Bu. Speech delay macem-macem. Oh, jadi apa? Tel bicara gitu? Kalau lay talker, keturunan. Gangguan bahasa ekspresif, keturunan. Oh. Otis, bisa juga keturunan. Ya. Mm -hmm. Jadi mesti cari diagnosisnya dulu, Bu. Um, ibu cek sama psikolog dulu lah. Oke okay, psikolog lebih. Nah, nanti hubungin lagi bu ya. Um, Kelihatannya ibu belum ngerti nih jangan hilang gitu. um, Masa -masa itu. jangan hilang tetap cari tahu ya. Yeah, yeah, yeah. okay. Kalau nggak hubungin aja yang di itulah di klinik anakku tuh di CMC. Teleponnya uh, kan ada. CMC di, di mana si. dok ada yang lebih dekat dari kamu lah enggak <laughs> Ada di Pekanbaru bu. Nggak <laughs> 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 punya di Pamulang. Biar anaknya nggak bete gitu Iya, beda. saya juga mau bu keliling Jakarta merasain pasien, tapi bagaimana? <laughs> Bukan psikolog aja dong, meskipun saya udah terapi ke ini ke tempat terapi. Mm. Eh, apa -apa kalau untuk kakaknya ini masih cadel, usia mau 9 tahun itu bisa diperbaiki nggak sih dok? Pintar anaknya. Ya ambil sih kalau dari nilai sih dia matematika paling jago. Cahadol. Ya cadel dikit pun nggak apa-apa. Cuma kalau ibu mau perbaiki, ibu pergi ke dokter rehab medis ya. Rehab medis. Hah? Itu yang gimana rekomendasinya dok? Hah? Ya, yang maksudnya yang dokter yang buat rehab gitu yang. Ah, yang mana aja juga bisa. Ada mana bisa? Ah. Uh di kalau di CMC ada nggak dok? Ada tapi katanya jauh. Nggak, Buh, mana sih? Buat rekomend kalau misalnya yang mau bagus memang. Ada, ada ada ada. Ya, um, ke, ke PH ya. Ya. Oke. Okay. Terima kasih ibu-ibu bapak-bapak atas perhatiannya soal faktor genetik itu nggak usah terlalu pusing lah. Uh, jangan terus. Yang penting jangan sampai berantem soal istri ya. Karena itu bidang yang masih terlalu jauh kita gitu, masih susah gitu. Terima kasih sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.